Astro lah. Ali nyanyi boleh buat Ali dangdut. Eh? Ha. Dia ada projek baru. Siapa? Okey. Dia boleh nyanyi. Tak, you ada single tu apa? Jadi malam ini dalam sembang celebrity sampai pukul 11 malam kita bersama dengan anak cendrawasih Marian. Everybody kepada yang melakonnya Melissa Sayla, tapi bercerita Rohiza ini juga. Selain daripada menyanyi, ada juga melakon kan dalam Tanah Kubur? Ada. Tanah Kubur, Gerak Khas. Tapi kalau yang dulu-dulu, filem Setinggal, masa kan? Tahun 80-an. Sekarang tak melakon lagi. Filem terakhir saya lakon filem India. Filem India. Fuya 18. Tapi saya dalam scene tu saya cakap Melayu lah. Sebab saya dia Malaysian film, filem Melayu Malaysia. Tapi bahasa ini betul. Bahasa India. Ya, tapi kakak cakap bahasa Melayu lah. Masa kakak mesin. Salahnya kalau cakap bahasa India pun kan tak mereka. Kakak suka berlakon. Dia berlakon bukan on screen tapi lebih kepada teater. Dia berlakon bangsawan. Dia dah menerajui. Oh, menerajui. Menerajui tiga bangsawan. Bangsawan macam mana tu? Bangsawan tu teater. Tahu tak bangsawan? Dia teater tetapi dia katanya tu teater ke filem ke drama? Dia teater tetapi lebih kepada macam zaman-zaman dulu punya, yeah. Pakai terpolok, yeah. Apa raja-raja bangsawan. So ya, berlakon jadi sultan ada, anak sultan ada. Lepas tu dia lainlah. Kalau teater lain, lepas tu bangsawan lebih lain. Dan kalau on screen lagi lain. On screen lagi, yelah, saya rasa bangsawan dia punya bahasa lain. Bahasa dia. Dia punya cara tertib dia semua kan. Yeah. Kita berdua pernah buat teater juga dalam. Tapi itu teater biasa English, lah. Inggeris. Wow. Dekat mana? Dipentaskan? Dewan, apa dia? Dewan bahas. Apa yang dekat di KL tu? Panggung Bandaraya. Panggung Bandaraya. Ya, ya, ya. Tapi yang penting ni untuk projek kita malam ini. Dia lebih berkisahkan, yang saya faham lah kan, ada buat kolaborasi ke lagu baru? Yang itulah, dalam album. Sebenarnya kakak dengan dia dah ada dua lagu dia buat kan. Yang pertama tahun 2014, lagu electric pop yang berjudul Kenek Kenek. Kenek Kenek? Itu lagu duet ke? Tiga orang. Tiga orang kita panggil apa? Kalau duet, dua. Trio, okey, trio. Jadi kalau lagu yang ni, yang duet? Tak ada. Duet tak ada. Tapi kita dah berkolaborasi dua projek lah. Dua projek, dua lagu. Kenek-kenek dan Anak Ikan. Kenek-kenek lagu lama daripada arwah mama, arwah Saluma. Yang kenek-kenek lah udah lamu patuh tanda. Tapi kita tukar. Kita tukar, dia versi dia dah tukar sikit. Versi muda lah, ada rapping. Rapping. Kenek-kenek. Cari lagu kenek-kenek, mainkan kenek-kenek. Boleh dengar lagu suara saya dan suara radio. Boleh lagi dengar lagu ni yang kenek-kenek kan? Kenek-kenek. Rizat, Dior dan Dol. Ya. Dol eh? Dol. Dol tu suami Syira Iskandar. Dia rapper juga, dia pernah menang AIM untuk best rapper macam tu lah sebelum ni. Tapi sekarang dia fokus pada business dia. Dia keluar lah kenek-kenek. Alamak. Okey, jom! Cinta hari hari tanpa dipaksa langsung cari suka untuk dijumpa hati sunyi sendiri mencari yang tak pasti asal masih memang sudah diduga bila dipikir terjadi bila cinta sekejap ada sekejap tiada jika ini susah sabar ada apa yang tiba. Oh,
cinta. Cinta buta kerana sayang kamu cinta. Harta sayang kamu sarampas cinta. Orang jangkung dan datang cinta curang. Kerjalah cinta sejati yang diimpikan walaupun tak
Kalau anda juga minat lagu dangdut, bolehlah dengarkan setiap hari Sabtu pagi dan duduk jeng-jeng-jeng di Selangor FM bersama dengan DJ Sharon. Yang pelik ni, Dio tahu tak lagu ni? Kalau kata siapa minat lagu dangdut, mesti tahu lagu ni. Okay, nak tanya ni, sebagai anak seni lah kan, kalau Dio sendiri ada kedelaikan sebagai anak seni, maksudnya macam keluarga ke nenek ayah ke? Ada. Mak saya dulu penyanyi nasyid KL, menang. Lepas tu ayah saya dulu ada juga kekugiran dekat kampung lah. Oh, dalam seni ni. Macam tu. Macam Kak Ita, tidak asing lagi anak pada seni mati. Dengan saudara rumah dan ayah saya sendiri, dia assistant director, film director dengan P. Ramli. Dia juga pengubah lirik. Lagu yang aku sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itu lagu lirik daripada arwah abah. Banyak. Jadi jadi mungkin ada lagu yang menjadi lagu favorite lah. Okey, kalau kata mak kan, Asli Mati Maya ni, apa lagu favorite mak? Mak dengan saya kalau pergi show, kita mesti nyanyi lagu Pernahkah anda lihat seekor ayam jantan sedang bermain cinta dengan ayam betina? Pernahkah anda lihat? Itu dia punya lagu cari makan. Dan juga dalam muda lah. Itu lagu Mahani Muhammad, tak salah. Tapi mula-mula dia lagu Indon, tapi si Mahani Muhammad cover kan. Dan lagu Darah Muda, iaitu lagu mak sendiri nyanyi dekat dalam filem. Ya kan lagu Darah Muda Bang Fiz ke dulu saya? Bukan. Hati Ku Rindu tu. Yes. Kalau Dio sendiri lagu favorite apa? Saya banyak lagu dangdut lah. Paling di mana hati? Ini minat ke show ke apa ni? Untuk minat lah macam peribadi lah kan. Oh tak, kalau katalah yang untuk peribadi, secara yang minat, saya suka lagu-lagu Jawa. Jawa. Tembang Jawa. Macam yang Pasal Pelando. Bukan, maksudnya macam yang kan kalau tengok yang perempuan duduk lah, kata alah soalnya tak ada. Macam tu lah. Tapi yang apa, yang betul-betul nanti bila bunyi dia ting 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 ting, nanti saya berkepak sendiri. Dia macam dah masuk itu. Tapi kalau untuk yang fun-fun saya suka EDM. Maksudnya macam Tiesto. Jenis macam Amy Van Buren apa semua. Saya suka macam tu. Saya melihat Dio ni kan. Dengan otak kita, Azad ni kan. Semoga Dio ni macam memberi nafas baru tau kepada lagu-lagu kan. Ya. Ya. Cara sendiri lah dengan gaya K-popnya. Ya. Cakap orang Korea ni pernah cakap Melayu Alamak, nak belanja lagi. Jadi Kak Ita ni pula Kakak suka lah bekerja dengan Dio. Dio ni pun dia prihatin kakak punya perjalanan. Kakak berada baik lah dalam kakak kan tinggalkan industri 18 tahun semasa berumah tangga. Dia kurang samalah juga dengan Emilina. Dia meninggal lebih kurang bila kita berumah tangga, kita semua terpaksa fokus kepada keluarga kan. Apa yang membuatkan Kak Ita untuk comeback? Kakak punya suami meninggal 2006. Jadi masa tu kakak tak ada apa, betul-betul apa orang kata sepi ya. Jadi tak ada apa-apa. Jadi anak kakak dia masukkan kakak ke MySpace kat situ dulu. MySpace, Friendster, tag lah macam-macam. Tak pernah kita online ni, kita terpaksa belajar online untuk menghiburkan dan apa kerinduan apa-apa, jadi tak lonely. Rupanya ada peminat tanya, kenapa tak nyanyi lagi? Jadi dapat khabar yang ada orang masih prihatin nak kakak dalam industri. Jadi kakak buatlah album pada tahun 2008. Sebab dulu memang pernah dilamar oleh yang menawak kan? Memang, itu album pertama yang Hari Yang Kunantikan tu. Sebenarnya pun itu permulaan dangdut juga. Lagu Hari Yang Kunantikan, cuma dia dangdut Melayu. Dia tak full dangdut macam klasik yang Indonesian punya dangdut kan. Hari Yang Kunantikan lagu popular juga untuk kakak masa tahun 78 tu. Ini ada geng kita ni, Hamsati Samori. Dia cakap, I memang suka betul lagu Anak Ikan ni. Wow, terima kasih. Anak Ikan ramai
orang suka sampai dalam carta radio Ramona Palembang. Di Palembang dan, kan? Dan baru-baru ni masuk ke Radio Lestari di Sumatera. Ya, dan insya-Allah lagi insya-Allah tak lagi akan menutuplah di Malaysia pula. Ya. Alhamdulillah. Eh, kita masuk Galaxy Music punya carta. Ya, kawan yang tu jinjin dan semua tu. Alamak, dah habis. Okey, dia nak cakap sikit. Jangan lupa untuk semua orang dapatkan album Dangdut Asia yang sudah berada di pasaran. Okey, pergi saja kedai mana-mana, Music Valley ke, kedai apalah, kedai record, tanya dengan dia orang. Ada tak album Dangdut Asia? Kalau tak ada, mungkin kadang-kadang mungkin tak sampai lagi apa kan. Kalau tak ada, cakap minta dengan dia orang, saya nak album Dangdut Asia. Dijual pada harga RM21.90. Tak mahal. Kau dalam ada 17 lagu. Ada 17 lagu. Lepas tu dalam tu ada Aida Jebat punya lagu Pencuri Hati Dangdut. Lepas tu ada Aiman Gunawan lagu Pedas. Ada Alda Susanti dengan Faris. So banyak. And then semuanya lagu-lagu baru eh. Bukan lagu lama. Dan lagu tu fresh lah. Fresh. Dan Alhamdulillah sekarang ni disebabkan yang apa yang kita buat Dangdut Asia ni ramai yang apa suka dan kita akan buat insya-Allah Dangdut Asia 2. Dan akan launching pada insya-Allah pada 7/7/2017. Dan konsert dia kita boleh nonton kalau ada bintang. Itu dah luar. Nanti. Yes. Jadi kita sendiri untuk peminat kita dan juga untuk penyokong. Ya, Alhamdulillah Kak Rosita memang berasa baiklah. Semua yang kakak berjumpa, bertemu, semua nak tolong. Bantu kakak sampai ke sini lah. Kakak tiap-tiap, dah kira-kira tiap-tiap tahun dapat menghasilkan lagu baru. Dan semenjak tahun 2015 dapat mewakili negara ke Medan, ke Australia, sampai ke Sydney. Itu yang pergi ke Jepun, kita tahu ke Jepun kan? Jepun tu masa dulu lah. Tapi yang baru-baru ni, yang terbaru ni tu Australia satu negara yang kakak tak pernah termimpi ya? Yang boleh menyanyi jejak kaki kat sana, menyanyi depan ramai-ramai beribu ramai-ramai orang. Jadi Alhamdulillah syukur hidup. Tapi insyaAllah, jadi untuk anda kalau dengar nama Rosita Rahizat, jangan lupa sokong secara padu. Menerus legasi arwah mama, arwah mak. Jadi itulah peninggalan arwah. Teruskan dengan Selangor FM. Jadi bukan? Ya, of course. Terima kasih Selangor FM kerana menjemput kami, iaitu Rosita Rahizat dan juga Dior. Dan sedikit datang lagi. Of course kita akan datang lagi. Itu maksudnya badanku kira macam solid satu. Modal lepas tu modal macam macam orang nak cakap itu kalau dekat Indonesia. Tapi kalau tu tak faham apa orang Malaysia tak faham. Okey lah, penjirin nak ubah pada 2017. Okey lah. Cantik juga. Ayat cantik juga tu. Ini sangat indirect. Orang yang berbodoh. Atau apa empat? Bapak yang empat, modal maksudnya macam modal macam ambil kau. Je tu lah. Ya. Terima kasih kan? Untuk check client Jadi gini.
Brian nak, I tanya, nak tajuk apa? I nak tajuk anak ikan. Hah? Are you sure? Yeah, yeah. Sebab apa? Sebab lately ni banyak pula anak ikan datang kat air. Wow, see ya. Kau main video je, Brian. Kau dah pakai lagi dua. Ya. Tu yang, tu yang we can get along lah. Very good. Balik mami eh? Yes. Kau lirik. Ya, yeah, ni kan dia kau yang suka lantai lah. Dia kau yang suka lantai. Buat different lah. Dia orang buat live kat situ. Oh tak boleh ni lah. Sebab ada pacar lima langkah. But IC Wong adalah lagu orang. So ada right. Dia tak boleh post kat Facebook. Oh you lah. Okay, apa kau tak boleh download lah. Download lepas tu. Benda apa? Kita yang buat. I punya phone ni problem kadang-kadang bila live tak ada suara. Oh, tu yeah. Yang I macam aku buat ni hari ke tak ada. Oh, okey ada. Ada.